manakah lokasinya? Oh, depan sini. Oh, ini ke Jalan Sriwijaya. Oh, saya ternyata salah ngambil jalur. Saya harus putar balik lagi nih. Jalur terpadat di Gunung Pati. Ini kampus UNES loh. Jalur paling ramai di Gunung Pati. Jam sore kayak gini nih. Ini rencana kita mau ke mana ini ya? Ke JB, Jalan Baru mana sih? Sriwijaya. Ya ini saya mau cari tahu di mana lokasinya karena penasaran juga kayak sepertinya sih ya berdasarkan dari teman-teman sana rame kalau sore banyak teman-teman nongkrong gitu ya nggak tahu lah untuk lokasi tepatnya belum begitu paham sih kayaknya sih searah mana ya pokoknya arah mau ke Pedurungan lah gitu kayaknya. Ya mungkin nanti ketemu. Soalnya nih saya jarang-jarang main ke bawah. Jarang sekali saya main ke area Semarang bawah. Ini kali-kali lah kita main ke Semarang bawah. Ini UNES kalau sore kayak gini loh rame nih pol. Jalan paling semrawut se-Gunung Pati. Lah kan ada barbar semua kalau naik motor nyebrang pada nggak kira-kira yang keluar dari gang juga langsung belok gitu aja. Pokoknya di sini itu harus tegas des gitu loh. Dan juga harus fokus kalau nggak meleng dikit lah udah ini bisa nyerempet orang-orang yang dari depan ini ya kan. Wah rame depan. Nah ini sekalian cuci mata ini. Kita lihat mbak-mbak kampus. Mbak-mbak kampus saya UNES. Padat sekali. Akhirnya ini persimpangan terluas juga. Oke, yuk gas. Ah, ini tiba-tiba ada orang belok ini. La. Ayo lah. Tahu meriting. Thank you.
Glow, video kita sambung lagi nanti kalau kita sudah nyampe dekat di lokasi. Oke, di sini kita sudah nyampe jalan veteran ini. Kita lewat jalan veteran. Ini kayaknya kita ambil yang lurus. Jalan Sriwijaya kayaknya yang lurus sih. Nanti letaknya katanya di setelah pom bensin Sriwijaya. Kita lihat aja. Oh, ternyata kita nggak bisa langsung. Kita harus belok kiri dulu. Tahu gitu kita lewat simpang 5 aja tadi ya. Kukira nanti harus belok di sini. Kita putar balik sini. Ya, ini kita lewat Jalan Pahlawan nih. Ini rame nih kayaknya kalau lah ini. Oh ya, ini malam Jumat ya. Ini biasanya kalau malam Jumat tuh banyak teman-teman pada nongkrong-nongkrong di Jalan Pahlawan sih. Entah itu para teman-teman komunitas maupun yang lainnya. Malam Jumat, malam Minggu biasanya rame. Oke, kita ambil kiri. Kita ke arah Jalan Sriwijaya. Ini kan Jalan Sriwijaya. Oke, kita cari lokasi ya. Nyala nggak nih? Oh, nyala. Ini ada pom bensin. Oke, ini pom bensinnya. Oh, di mana ini? Ini pom bensinnya. Di mana gah lokasinya? Oh, depan sih. Deh. Oh, ini ke Jalan Sriwijaya. Oh, saya ternyata salah ambil jalur. Saya harus putar balik lagi nih. Saya harus putar balik lagi. Terus itu Jalan Sriwijaya. Oke lah. Kita harus putar balik lagi nih. Apakah ada jalan buat masuk? Lah, kita ambil sini. Ini jalan searah ya. Jalan searah ini. Sebentar, kita di sini dulu. Oh, ini ternyata jalan barunya sini. Oke, guys. Ini ternyata jalan barunya sini toh. Bismillah, kita info-info dulu kali aja ada temen yang di sini. Atas ini jalan terbacanya. Oke, nanti kita video kita sambung lagi. Oke guys, ini kita mampir maghriban dulu. Ini tadi nunggu si Cindy. Kita cari temen ya, temen yang dekat ada Cindy ya. Kita lihat aja lah lokasinya di dalam itu kayak apa. Sekalian cari makan dulu di dalam lah. Jam-jam rame sekali ini. Ini nggak tahu kayaknya di dalam ki di jalan itu sudah rame. Coba kita lihat. Golek gon sing ana mangane. Sing ana mangane ngendi? Kono.
Yo mbok nggih ganjel-ganjel apa mi apa ngono-ngono ra. Yo kowe sing ngerti kene lho. Kowe sing ngerti kene lho. Kono lho, kono darano jajane. Kono darano. Kono. Lah yo mimi ra apa-apa wis. Mimi. Mimi ra apa-apa yo. Ora kene iki lho, jero kene darano. Ya wis ra apa-apa. Gone ra apa-apa. Iya. Gini keadaan JB. Kita lihat suasana JB kalau malam ini malam Jumat malam ini. Ternyata lumayan ramai sih. Guys, kita ngopi-ngopi dulu lah. Nanti video kita sambung lagi. Oke, guys, kita lanjut pulang. Ini udah sekitar jam berapa nih? Memang mau jam 8-an sih. Ya karena besok pagi masih kerja, jadi pulang jangan malam-malam. Ini suasana malam JB makin ramai nih. Kalau malam Jumat ramai di sini malam. Sini ramainya malam Jumat sama malam Minggu katanya. Tadi ketemu sama si Cindy dan nemuin temennya dulu, saya balik pulang. Wih guys, kita guys. Makin ramai ini. Oke, kita guys, ini suasana malamnya. Makin ramai. Banyak teman-teman nongkrong sini ternyata. Ya, aku lanjutkan video tadi dari sini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyebrang dulu, rame Nepal. Pas lampu merah. Ayo, ijo. Ini. Pemuda ramai ini biasanya kalau malam Jumat.